Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe teman-teman. Jangan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share. Teman-teman, hari ini kita tadi hujan. Nah, terus tadi udah mandi sambil hujanan. Seru banget. Dan sekarang udah nak mandi. Udah siap-siap dan ada sesuatu. Tara, ini apa? Ini adalah pais singkong. Nah, ini yang telah kita buat tadi teman-teman sebelum mandi. Buat ini. Buat teman-teman yang penasaran cara buatnya, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Pertama-tama kita siapkan singkong yang sudah kita buang kulitnya seperti ini. Terus jangan lupa dicuci biar bersih. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia langkah berikutnya. Singkongnya kita haluskan dengan cara begini. Sampai selesai. Ini dia singkong yang belum kita haluskan dan itu ada sisa yang udah kita haluskan. Lanjut kita haluskan terus sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini dia daun pisang yang udah kita siapkan. Terus daunnya jangan lupa kita kecilin kayak gini sesuai ukuran. Mau buat besar ya besarin ukurannya, tapi kita membuatnya sedang-sedang aja teman-teman. Jadi begini tuh, dipotong-potong bentuk segi empat. Sampai selesai ya teman-teman. Lanjut langkah berikutnya, ini ada kelapa. Tuh, kita mau keluarin dari tempatnya. Caranya begini, teman-teman. Tuh. Diputar-putar. Terus digoyang-goyang gitu. Diputar-putar lagi. Akhirnya terbuka deh. Nah, begini. Ini kelapa yang udah kita cuci tadi. Terus kita haluskan seperti singkong tadi. Nah, ini dia singkong sama kelapa yang udah dihaluskan. Dicampur, terus kita aduk, kasih gula merah ya. Hasilnya seperti ini. Nah, lanjut tahap berikutnya, daunnya jangan lupa kita layukan teman-teman, agar nanti kalau kita mau bungkusnya daunnya nggak pecah-pecah. Lanjut, ini kita udah membungkus ya teman-teman. Tuh seperti itu. Terus kita lipet, dilipet. Nah, dia teket-teketek gitu. Mau dilipet atas sama bawahnya. Jadi seperti ini deh. Kita taruh, kita lipet lagi. Lanjut, kita lipet-lipet. Ditekuk-tekuk, lipat bawah, lipat atas. Ini udah dapat dua dan kita lanjut sampai selesai ya teman-teman.
Ini dia teman-teman yang udah jadi tapi belum matang. Tuh, segini hasilnya, lumayan banget ya. Alhamdulillah. Lanjut, mau kita masukin ke dalam kukusan karena mau kita kukus. Dan kita susun. Udah selesai, lanjut mau kita kukus teman-teman. Tuh. Kita tutup. Kita tunggu beberapa menit. Tara, udah matang. Nah, itu dia teman-teman cara kita membuat dan sekarang udah mateng dan kita mau coba langsung aja yuk. Kalian mau? Nih, ambil. Ini ada 4. Tuh, kalian kalau mau ambil aja. Tuh. Langsung. Kalian enggak mau? Ya udah deh. Kan ya. Wangi. Tuh, tegur. Pedas, enak banget nih. Masih ada asap-asapnya. Panas banget teman-teman. Belum matang. Panas banget ternyata. Gimana cara gigitnya? Panas banget. Teman-teman. Wow, enak banget. Mau coba enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, mantap. Ini kita pakai. Enak. Ini kita pakai gula merah ya, teman-teman. Hujan-hujan kita makan pies. Pies gembili jar orang Banjar. Tuh bentuknya tuh. Terus, enak ya. Nyakunya harus masuk. Mantap. Nih, tinggal 3. Tuh, aduh panas banget. Gak tahan. Panas banget teman-teman, gak kuat.
Nah ini dia, tinggal tiga tuh. Siapa mau? Tunggu ya, tuh satu, satu. Ambil ya, dah. Enak kan? Coba kalian rasain. Gimana? Enak kan? Enak. Mantul, mantap betul. Aku teman-teman udah mau habis nih. Ya udah habis. Tuh, tangan getah. Angkat. Oh teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.